Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Yudi Setiawan. Di video kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana cara finishing bagian bawah rok doyung ini. Karena rok doyung ini dalamnya full furing ya. Nah, dan di bagian dalam ini juga nanti ada netnya ya, ada yurenya ya. Agar saat dipakai lebih mengembang bagian bawah roknya ya. Oke. Kawan-kawan simak dari awal sampai selesai agar mudah difahami dan dipelajari ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar ketika saya mengupload video terbaru, kawan-kawanlah orang pertama yang menerima notifikasinya. Oke, kita akan simak tutorial lengkapnya. Nah, ini netnya sudah terpasang seperti ini ya. Adanya di ujung ya, yurenya atau netnya ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, sekarang saya akan mulai untuk proses jahit finish untuk bagian bawah rok doyungnya ya. Nah, ini udah kita pin dengan jarum pentul ya. Oke. Tinggal kita jahit ya. Kita jahit keliling ya sampai ke ujung satunya. Oke, ini udah selesai. Nah, ini kita akan cek lagi bagian dalamnya, takut ada yang kurang kejahit ya. Nah, seperti ini ngejeblos, kita benerin ya. Kita tabelin jahitannya. Nah, untuk selanjutnya agar roknya bagian bawahnya mengembang dengan bagus, kita akan pasang yure ya atau net ya. Kita akan pasang yure dulu di bawah sini ya.
saya akan tunjukkan caranya. Nah, jadi kawan-kawan, jahitan yang tadi seperti ini ya, bawahnya seperti ini. Jadi kita tinggal ikutin aja. Jangan ngelewat ke jahitan ini ya. Ini jahit sampai ke ujung, baru nanti roknya dibalik, nanti akan kita lihat hasilnya ya. Kita jahit dulu sampai ke ujung dulu. Oke, nah seperti ini cara pasang net atau yurenya ya. Nanti ini tinggal dibalik aja ya. Ini kan udah ada furingnya, nanti dibalik. Ini adanya di dalam net jadinya ya. Terbungkus antara furing dan pain utama nantinya di dalam adanya ya. Oke, kita akan coba lihat dulu di luar, cek seperti apa hasilnya ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini belahannya di sini ya. Nah, ini saat dipakainya ya. Oke, thank you semuanya. Semoga tutorial ini bisa diambil manfaatnya oleh kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, cara pasang slatting dan pasang waistband-nya ya. Oke, thank you. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.